Guys. Jadi, saya rasa dekat dalam house flipper ni saya sebenarnya designer yang paling teruk sekali yang korang pernah tengok dekat dalam YouTube ni. Okay. Jadi, mari kita masuk ke dalam dan kita akan tengok apa yang berlaku terhadap rumah yang kita beli di Jepun dan apa hasilnya setelah saya menggunakan otak saya yang tak beberapa designer sangat ni untuk buat dia. Okay? Jadi, mari kita tengok. Sekarang, kita berada di dalam rumah kita yang berada dekat dalam Tokyo tu. Okay? Neo Tokyo. Jadi, saya rasa saya telah menghancurkan desain rumah ni dengan teruk sekali. Okay? Jadi, memang saya try buat sendiri. Okay? Try buat sendiri malam tadi. Okay? Actually tadi. Dan tak kisah lebih-lebih lah. Jadi, apa yang kita nampak dekat sini, apa yang saya telah buat, pertama saya letakkan benda yang useless kat sini, Cyber City. Apa benda ni semua ni? Lepas tu kita letakkan monitor yang bersepah-sepah. Okey, kalau boleh, kalau muat 3 juta monitor dalam rumah ni, 3 juta monitor kita tibai. Okey, dan kalau kita tengok color untuk rak ni pun memang tak ada seni, guys. Tak ada seni. Seni tu tak datang, guys. Jadi dengan ini saya ingin mengisytiharkan bahawa kita akan bikin balik studio kita ni 100%. Kita kena letakkan elemen-elemen yang akan memberikan kita rasa keseronokan apabila kita masuk ke dalam rumah ni, okey? Ini semua ni semua out of place. Tak perlu semua ni. Ini semua. Ah, kenapa aku pergi buang menatang tu, guys? Okey, jadi kita punya wall dah siap. Marilah kita memecahkan tengah-tengah. Okey. Sini kot. Bam! Bam! Sekejap. Pintu kuasa pintu menggunakan berapa ruang? Tunggu. Sekejap. Ni berapa? Macam dua, tiga je. Sekejap. Boleh pecahkan tak? Tak boleh pecah. Ini gila kalau pecah ni. Aku rasa aku perlu pecahkan lagi. Pecahkan lagi satu kot. Maybe. Alright, guys. Jadi kita telah kembalikan balik kedudukan yang asal. Okay, actually ini macam lari sikit. Okay, ini pun lari sikit. Alright. Pecahkan dia. Pecahkan lagi, pecahkan lagi. Ini pun lari juga. Okay, I think yeah, good to go, my friend. Good to go. Okay, nampak, guys? Nampak tak? Jadi inilah rupa sebenar rumah ini. Aku tak sukalah menatang ni. Macam, aku terpaksa. Sedikit lagi. Alright, guys. Jadi kita start daripada luar dulu. Jadi ini merupakan entrance kita. Jadi aku rasa aku nak letakkan sedikit elemen-elemen color, okay, dekat dalam rumah ni. Sebab aku tak boleh lah. Aku lupa sebenarnya seni untuk sesebuah rumah tu. Seni, bye. Dia perlukan color, okay? Color is important. Okay, important. Okay? Jadi kita kena pilih color dan saya kali ini nak color yang memang extremely terang. Okay? Jadi kita pergi kat paint dan kita ada lot of paint. Kita ada red, orange. Kita ada yellow. How about yellow? Orange? Orange. Okay, kita letak orange. Dua. Dan kita pergi paint dia. Jadi paint dia disebabkan kita nak mengekalkan elemen-elemen dia punya garage style tu. Jadi kita takkan menggunakan paint di bahagian sini. Okay, kita just guna kat belah sini je. Nampak tak? Dia macam ada line sikit lah. Ada pattern lagi tu. Nampak tak? Wow, guys! Tengok ni, guys! Ui, gila lah! Wow, kita buat just tukar colour je, guys. Tapi terus nampak macam cool gila. Bapak ah, memang cool gila. Okay, so dekat sini aku rasa memang cun je. Dah tak perlu dah nak buat apa-apa. So kita jual colour ni. Sebab interior kita takkan pakai colour ni, guys. Okay, sebab colour ni terlalu bright sangat. Macam terlalu OP sangat. Okay, so untuk entrance, sama ada kita datang barang elektronik macam ni. Tapi disebabkan kita nak mengekalkan cyberpunk punya theme, jadi kita pakai decoration. Saya baru terfikir. Yang kita ada banyak pokok. Okay, by now. Yes, cantik, guys. Oh, nampak tak elemen-elemen ni boleh buang? Okay. Nampak tak elemen-elemen
era hijau di situ, okey. Disebabkan saya banyak duit, saya juga nak meletakkan microwave di bahagian depan. Ya. Jadi bila orang masuk je, kau nampak pokok hologram, kau nampak barang ni, dekat sini ada apa? Dekat sini kita perlu letak monitor, guys. Monitor. Okey, sama ada kita akan buat macam macam kita buat dalam cerita-cerita Mat Saleh Yaakob, okey. Ya, nampak informatif di situ. Jadi boleh tengok okey yang diorang punya status, okey. Status diorang punya barang-barang, okay, kita kena type, tekan tit. Jadi bila kita masuk ke dalam, di bahagian ini pula kita kena modify, okey. Luar dah settle. Oh no. Oh no. Okay, carpet. Bila? Takkanlah nak bentuk macam ni. Camel lah. Tak ada carpet yang lebih munasabah Sarawak ke, guys? Okay, floor. Floor 88. Oh no. Aku perlu carpet yang ada design yang modern. Okay, design yang terlalu modern. Sampaikan dia ingat dia berada pada abad ke-27, guys. Okay. Ya, yeah, boy. Aku rasa aku dah jumpa. Aku dah jumpa aku punya masa depan, guys. Aku dah jumpa masa depan aku. Nampak tak, guys? Aku dah jumpa masa depan aku. Jadi aku custom made. Okay, aku custom made. Alright guys, jadi sekarang kita dah settle untuk bahagian interior belah depan. Okay, jadi saya buat pattern macam ni. Saya buat satu-satu-satu. Jadi macam saya, konsep ni saya dapat daripada labah-labah. Bukan labah-labah. B punya konsep. Jadi inilah jadi dia. So ini kos, ini biar. Dan ni, okay, rasa dah good to go untuk sini. Alright, saya plan untuk bawah ni kita tak buat gaming setup. Okay, gaming setup bukan berada di bawah, tetapi gaming setup akan berada di atas. Okay, di atas. Jadi kesimpulannya, hanya ada satu saja gaming setup dekat dalam rumah ni. Jadi tak perlulah membazir. Jadi aku rasa patut aku buang dulu barang-barang ni semua. Syukur Alhamdulillah kita dah selesai untuk cat rumah ni. Ya, korang tengok saya menggunakan color purple dan juga color biru. Ya, memang korang akan rasa agak pelik juga color ni, kan. Tetapi jangan risau, sebab kita ada beberapa idea yang kita akan buat supaya rumah ni menjadi cantik seperti ini. Okey, jadi apa kata the first thing first, kita pergi jual dulu benda ni sebab kita dah tak pakai. Sama juga dengan benda cat tadi. Okey, cat tadi pun kita jual. Alright, first thing first, kita nak buat dapur dulu. Okey, jadi untuk layout kali ni, disebabkan kita buat setup kita dekat atas, dapur kita buat kat bahagian ni. Okay, dapur kita buat bahagian ni. Okay, kita letak PC kita kat luar dulu lah. Letak PC kat luar dulu. Mana pula? Tak buat pula lah PC aku nak letak mana ni. Apa kata kita letak di atas? Ya, atas ni. Yup, okay. So, kita kena buat dapur dulu. Jadi kita beli dia punya peti ais. Peti ais kita ambil daripada barang yang diberikan daripada game ini, iaitu Mochehai Chiyosiluwanachuyorafizator. Kita juga kena beli kabinet. Okay, kabinet dekat dalam apa tu, tempat ni dia lain macam sikit. Okay, kalau kita tengok paling hutang lah. Okay, so kita ada masalah hari tu. Okay, kalau kita party yang kita tak boleh nak on TV sebabkan kita tak cukup dia punya barang-barang, benda-benda ni semualah. Jadi aku rasa better kita tukar kita punya position TV tu kepada ke arah sini. Jadi kita kena ambil outlet. Kita buat section untuk TV pula. Sebenarnya kita dah buat dah hari tu, tapi kita macam terpaksa buat balik lah. Okay, kita pergi dekat ini. Lepas tu furniture, cari TV punya. TV mana TV? Nah, light color. Kita ambil color terang. Oh, ni bukan. Salah. Ini dia. Color ambil terang. And then by now letak dekat sini. Oh, ada machine gun lah, Syah. Kembang kau jangan main eh. Masuk rumah aku ada machine gun kan. Okey, patah balik ke arah yang sebenar ya. Lampu. Alright guys, jadi sekarang kalau korang masih menonton, jangan lupa untuk subscribe dekat bawah. Jangan lupa untuk like. Okay, berikan saya semangat. Dan saya nak minta tolong kat korang satu benda. Saya nak korang suggestkan kat saya
color yang sesuai untuk exterior ni lah. Okey, jadi sekarang ni saya buat color purple sebab ini merupakan color favorite saya punya saya punya lady. Jadi saya masih tak tahu color apa yang kena. Jadi kalau korang ada idea boleh tulis kat komen di bawah, okey. Jadi dekat bilik ayak pula, alang-alang kita dah masuk dalam bilik ayak ni. Untuk floor dia kita ubahlah sikit, okey. Kita ubah floor dia, bathroom. Untuk walls kita pakai ceramic walls lah, nak sebut pun susah juga ni. Okey, letak dua. Jadi kita tiling and paneling. Okey, ni just ni tak banyak pun. Wah, karate kit. Ah, nampak berkarate dekat situ. Laju lagi. Come on, kita kena buat kerja dengan pantas. Laju. Okey, supaya kita boleh buat rumah lain pula. Okey, kita bukan buat ini terakhir, jangan risau guys. Kita ada banyak lagi rumah kita akan bikin. Kita akan bikin sampai jadi guys. Sampai jadi. Macam lagu Joe Frizzo, sampai jadi. Sampai jadi. Hari-hari makan Maggi kari. Aku buat lagi selagi tak jadi tasa sampai jadi. Okey. Selesai untuk bilik ayak. Bilik ayak ni sebenarnya tak tahulah. Rasanya sebelum aku pecahkan dinding, aku rasa bilik ayak ni besar lagi tau. Tapi tak tahu lah, lepas aku ni macam kecil pula bilik ayak ni. Tapi tak apa, aku just nak letak benda-benda yang penting je. Disebabkan mungkin aku tak duduk kot, aku tak mandi kat sini. So aku tak perlu letak benda-benda yang terlalu ekstrim. Okay, just letak lampu macam ni. Letak kat atas ni tengah-tengah. Okay, asalkan boleh buka sudah. Eh, alamak, Swiss pun tak ada. Swiss. Okay guys, jadi sekarang kalau korang tengok dekat saya punya bilik air ni, saya ada masalah yang agak besar. Okay, sebesar rumah ini. Saya tak tahulah macam mana selepas saya renovate rumah ni, bilik air ni tak muat untuk letak washer. Saya just mampu letak satu cermin dan ada satu untuk gosok gigi ke benda kat sini. Dan untuk melepaskan hajat yang perlu dilepaskan. Jadi aku rasa, oh, yes, finally aku dapat menerangi aku punya kawasan. Alright, okay, change tu, how to beritahu aku turn menetap. Oh, okay. Jadi dia tak benar kan, guys. Okay. Jadi macam ada satu idea yang datang. Okay, tak tahu datang daripada mana. Mungkin daripada jiran sebelah. Okay, walaupun lampu ni pada korang agak mengganggu. Okay, tapi pada saya lebih baik ada lampu daripada tak ada lampu. Sebab saya bukan duduk dalam hutan guys, saya duduk dekat dalam rumah. Kata aku letak lampu setiap corner ni. Haalah. Hey, bijak betul lah Muhammad Syafiq Aiman ni. Kau tengok, kenapa aku tak terfikir benda ni daripada Azali lagi. Tapi ni macam out of place sikit. Kita buang. Nak cari ni memang susah. Alright guys, jadi sampai di sini saja video kita pada hari ini. Jadi guys, apa yang saya buat hari ni memang first time dalam sejarah yang saya blur. Okay, buat rumah ni tapi saya blur gila. Tetapi tak apa, saya akan cuba dapatkan idea yang bernas, beras dan berfungsi. Untuk jadikan studio saya studio yang paling gempak sekali dekat dalam alam semestus. Okay, jadi guys, ya, kita akan jumpa lagi dalam next video. InsyaAllah, bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.